Puji syukur atas rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara perpisahan kelas 6 pada siang hari ini, yang kita sebut perpisahan secara virtual. Bapak Ibu Guru serta orang tua murid kelas 6, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara hari ini, walaupun tanpa harus berjabat tangan. You know I'm gonna get you. Yeah. Bisa kita mulai ya, Ibu, Bapak, dan siswa-siswa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi azmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Cipinang 05 Pagi, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Cipinang 05 Pagi, yang terhormat para orang tua siswa serta siswa-siswi kelas 5 yang puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayah-Nya. Kita dapat bertatap muka dalam rangka acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDN Cipinang 05 Pagi tahun pelajaran 2019-2020 secara virtual. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita termasuk umat yang mendapat syafaat. Amin ya robbal alamin. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan atas kehadiran Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Berikut, saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan-sambutan. 4. Prosesi pelepasan. 5. Doa penutup. Untuk selanjutnya, kiranya kita langsung pada buka acara dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan untuk berdiri, kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya dengan diiringi musik ya, Ibu, Bapak, dan siswaku sekalian. Indonesia yang merdeka.
Terima kasih. Ya, terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Silakan. Acara berikutnya adalah sambutan perwakilan siswa kelas 6 oleh Ananda Khalif Subhan dari kelas 6A. Kami persilakan kepada Khalif Subhan untuk memberikan sambutan. Silakan. Ya, mulai Ali. Dapat tapi manis. Nah, langsung aja gitu langsung. Agak maju ini maju langsung belakang. Langsung. Kalau berdua ada mungkin kedua bisa mah. Anda di YouTube pakai YouTube aja. YouTube-nya mana? Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Khalif Subhan yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari perwakilan orang tua siswa kelas 6 oleh Ibu Paula Fahrudin, Mama Viken. Untuk itu, kami persilakan kepada Mama Viken untuk memberikan sambutannya. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat.
Ya. Ya. Amin ya Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya untuk Mama Fiken atau Ibu Paula Fahrudin. Selanjutnya adalah sambutan dari guru kelas 6 yang diwakili oleh Ibu Yayu Rifa. Kepada Ibu Yayu Rifa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Cipinang 05, yang saya hormati seluruh guru SDN Cipinang 05, yang saya hormati seluruh orang tua murid kelas 6, dan anak-anak yang Ibu banggakan. Puji syukur atas rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara perpisahan kelas 6 pada siang hari ini, yang kita sebut perpisahan secara virtual. Bapak Ibu guru serta orang tua murid kelas 6, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara hari ini, walaupun tanpa harus berjabat tangan. Hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa angkatan 2020 merupakan angkatan pertama yang penuh dengan cerita dan mungkin akan terkenal sepanjang masa, di mana semua yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita persiapkan sedemikian rupa, tapi ternyata hilang begitu saja. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang Ibu sayangi, angkatan kali ini merupakan angkatan pertama yang lulus tanpa melalui UN. Walaupun demikian, Ibu berharap kalian terus semangat dalam menuntut ilmu hingga menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil di masa depan. Satu pesan Ibu untuk kalian, tetapkanlah hati dan pikiran kalian dalam kejujuran dan kebenaran. Jagalah nama baik sekolah kita dimanapun kamu meminjakan kaki. Kini Ibu akan mengucapkan selamat jalan anak-anakku. Masa depan yang cerah telah menanti kalian. Tetap semangat dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa depan yang akan datang dengan keadaan yang lebih baik lagi. Akhir kata saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam bersikap dan bertutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.